Akhirnya TTM Madara udah masuk di spender dan sekarang waktunya kita gacha-gacha guys ya. Dimana ini aku pakai akun sendiri yang udah VIP 5, kita coba tes kehokian kita dengan akun sendiri dulu teman-teman. Dan mungkin kalian juga udah banyak yang tahu kalau akun VIP 5 aku ini bah ngeri men, ampas tuh sampai ke tulang-tulang gitu loh. Kita coba langsung aja gas tes kehokian. Sebelumnya aku udah siapin sih guys ya, slot back dan ninja dan segala macamnya. Semoga sih memang tidak ada masalah gitu ke depannya. Oke, kita coba langsung aja tes kehokian kita di video kali ini ya. Let's go. Apakah ya? Semoga ini dapat UR lah. Gila. Karena bener-bener belum pernah dapat UR ya di akun ini loh, di akun ini belum pernah dapat UR. Oke, mantap, kita klaim dulu. Nice, kita coba ini dulu. Oh ya, udah mantap. Efek begini lah ya kalau kita enggak ini ya. Jarang mainin akunnya itu ya begini, enggak tahu nih. Udah di daily atau belum? Ternyata sudah, guys ya. Lanjut. Ini aku sebenarnya ada tabungan banyak sih untuk nge-combine-combine, makanya aku pengen ngegacha di server 10 duluan. Jadi nanti tinggal di combine-combine. Untuk ninjaannya ada berapa sih yang udah bisa ditumbalkan lah. Ngomongnya kayak gitulah. Langsung aja, guys. Enggak tahu ini bakal ku gas full tengah atau ku sambi di kanan kiri gitu. Kanan tengah enggak tahu ya. Tapi kalau aku pikir sih kalau udah tengah ya udah tengah aja kali ya. Teman-teman yang minta gacha juga banyak yang rekomendasiin itu full tengah gitu. Enggak ada yang ini ya. SC itu enggak ada guys ya. Maka dari itu kalau setiap videoku upload gacha itu rada lama ya, bisa dibilang rada lama, di atas 15 menitan lah. Itu ya begitu guys ya. Tapi kok masih ada orang yang bilang, "Bang, jangan cepet-cepet." Waduh. Maksudnya jangan cepet-cepet tuh gimana gitu loh. Bingung jujur aku, asli. Kita coba. Di server 10 ini sih bisa dikatakan rame sih. Ya biasa aja sih, rame-rame banget ya, tipis-tipis lah. Sebentar guys. Kita gini, skillnya di ambil dulu kali ya. Mantap. Oh ya, sorry sedikit ini juga yang di altarnya itu berbeda ternyata ya untuk di summon school. Kemarin aku bilang nggak ada. Karena secara ini dia ngomongin kan background gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi aku langsung refleksnya ke background doang. Ternyata memang altarnya beda guys ya. Oke, di spam S ya guys ya. Lanjut, ini belum apa-apa sih guys. Lanjutlah. Oke, baru beberapa ribu udah di spam S sih. Please lah, keluar lah. Kalau nggak UR ya triple S, tapi jangan yang ini sih. Jangan yang burik-burik gitu ya. Ini akun tuh kurang sikadai sih. Kalau mau full team ya. Full team beban ya guys ya. Anjir. Pain. Udah punya. Di spam S, bener di spam S lucu. Gila gak tuh. Oke, udah max soul fusion. Udah plus 5. Nah mungkin kalian ada yang satu server. Di server 10 ya. Buset dah, bener-bener di spam S cuy. Ini, aduh, harus pakai teori apa nih cuy. Uzumaki Himawari. Sebentar guys, kita coba rob dulu. Siapa tahu teori rob nih. Teori Bang Sial dulu. Buset dah. Bener-bener di spam S loh. Gak kaget sih sebenarnya sih kalau gacha di akun sendiri gitu. Asal jangan gacha di akun orang aja. Begini, buset. Ini BTW goldku maksudnya lebih loh. Takutnya nanti lewat-lewat kan sayang juga gitu. Bentar. Nah, ini miss nih. Kok miss toh escape. Harusnya kalau escape di sini. Di sini ampas. Emang kita harus nyoba gacha kanan sekali sih. Oke, kita coba kanan sekali ya guys ya. Ini aku nggak ngeliat dulu nih cuy. Tutup mata dulu nih biar nggak kelihatan, biar nggak ke spoiler. 1, 2, 3 kanan, please kanan. Oke, ini aku nggak tahu nih. Notifnya udah hilang, nggak tahu nih. Bener ya nggak tahu ya. 1, 2, dan cip.
Tobi itu datang saat yang tidak tepat. Buset. Bodoh amat lah, full tengah lah kita buat. Dikasih es, buset. Bener-bener di spam es lo, cuy. Ya udahlah, kita panen hikmah dah ini dah. Fix panen hikmah kalau ini, cuy. Gak mau lagi aku kanan-kanan, guys. Bener-bener udah malas. Bener-bener udah malas. Di server 10 ini asli loh. Padahal si Aganasia itu hoki terus loh. Dapat SS terus gitu. Karena dia posting di Instagram kan, kadang. Buset dah, gila banget. Asli. Suram. Gila. Dapat amen. Enggak apa-apalah buat tumbal-tumbal gitu. Untungnya sih udah fix ada 20.000 gold gitu. Jadi enggak terlalu khawatir karena udah ada PT di spendernya kan. Yang serem itu kalau gacha 10.000, guys. Wah, itu benar-benar parah sih. Udah 10.000 maksa dan enggak hoki UR gitu. Kalau 10.000 kan udah fix pasti incerannya kan dapat UR dari gacha doang gitu. Enggak ada spender. Spender mentok 10.000 itu SPM kan. Dari ya begitulah. Jadi ya begitulah. Oke. Belum terlalu hoki-hoki gimana, guys? Pakai teori apa lagi nih? Udah muak sebenarnya aku gacha-gacha. Buset, VIP 5 gak dikasih apa-apa loh, cuy. Asli, bener-bener parah banget nih. Parah banget, asli, akun ini tuh parah banget. Sampai gak tahu mau gimana lagi loh. Kita coba ambil silver yang ada. Lanjut. Kau lihat nih ya, ini aku udah narik es keberapa, men. Buset dah. Gila gak tuh? Udah berapa spender nih? 13.000 ya, lanjut. Udah setengah perjalanan loh kita, guys ya. Belum dikasih loh triple S ataupun UR sama sekali, bayangkan gak tuh? Bayangkan gak tuh ya? Bayangkan gak tuh? Duar gak dikasih SS. Duar. Gile banget. Masa aku bilang ini kecepetan sih? Kayaknya enggak juga sih, guys. Ya mungkin bagi kalian ada yang bilang kecepetan. Orang aku udah ku cepet-cepetin. Soalnya memang ku cepet-cepetin ya, karena durasinya itu biasanya lama, guys. Ya Nabi juga. Oke, lanjut lagi. Belum juga keluar, teman-teman. Lanjut. Gila. Bener-bener lo, cuy. Bener-bener di spam es lo. Udah enggak tahu lagi aku. Enggak tahu lagi. Beh. Di luar nalar nih, sumpah. Bener-bener di luar nalar nih. 7.000 lagi nih, attack arena dah sekali dah. Bener-bener di luar nalar, men. Gila, udah berapa kali tuh S keluar. Enggak terlalu ini. Enggak terlalu penting karena deploy-nya bukan yang ku cari dia sebenarnya. Kalaupun triple S ya oke aja gitu. Nyari temen deploy. Udah ada Go, tinggal Rinnegan dan Sasuke lah paling enggak ya kan. Itulah minimal. Dikasih S terus lo, gila enggak tuh? Sakura. Aduh. Sangat berkayu gacha.
Naruto, what the freak? Di luar dugaan, kayaknya ini aku salah ini deh. Salah buat akun atau gimana sih? Gak pernah hoki, gila. Apa kita perlu klaim dulu nih spender nih? Kita coba pancing klaim dulu dah dua ya. Balik gacha. Boom. Kan? Apa aku bilang? Ini es lagi nih. Di luar nalar. Atau buffnya yang VIP 0 itu ngikut di VIP 10. Sorry. Atau buffnya yang di server 1 itu ngikut yang di server 10 gitu. Yang VIP 5 jadi what? GG Gaming. GG Gaming. The freak man. Setelah sekian banyak S di spam, akhirnya narik juga main mah. Gila gak tuh? GG sih. Wah, ini pembukaan yang sangat amazing sih ini sih. Ini pembukaan yang sangat amazing sih cuy. Gila, kalian lihat sendiri dari tadi cuy. Di spam S loh, bener-bener di spam S men. Beh, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Lanjut lah ya. Kita coba bener ya, teori claim spender nih. Oke, kita coba claim satu lagi nih. Biar kepancing lagi nih. Lanjut. Biar kepancing lagi nih guys ya. Bener sih, kepancing itu. Kepancing dari claim spender sih. Oke. Lanjut. Kita buang shell dulu sebentar guys ya. Di sebelah kiri. Let's go. Oke, maksimum ninja loh. A few moments later. Oke, lanjut guys ya. Udah aku abisin itu ya di slot ninjanya. Tadi emang kebanyakan guys ya. Oke, lanjut lah ya. Apakah kita masih bisa menarik yang namanya UR lain? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Biarpun dapatnya bukan Madara, Hashirama atau Hiruzen. Yang penting UR lah ya. Ini sejarah banget sih. Ini akun sendiri narik UR nih cuy. Jarah nih, baru pertama kali nih cuy. Akun sendiri loh. BTW ini udah spender berapa nih? 3000 lagi ya. 1000 lagi. What, sekali lagi. Oh iya, sekali lagi guys. Oh, gak dapet. Sekali lagi ya, bener ya? Sebentar. Jangan sampai kelewatan pokoknya ini. Kalau sampai kelewatan gila banget. Sebentar guys, aku kok sampai lupa ya. Sekali lagi lah. Oke, ini dia gacha terakhir guys ya. Kita coba buang sel dulu. Bener-bener gacha terakhir cuy. Oke, 1, 2, please. Tadi tuh agak cepet karena aku ST sekali ya guys ya. Aku ST sekali. Oke, udah. Satu lagi. Oke, kita langsung aja. Ini yang terakhir nih guys ya. Gacha yang terakhir, please notif lah ya. Minimal notif lah anjir. Minimal notif lah, biar gak kecewa-cewa banget gitu. Notif apanya? Notif. Oke lah ya. Kelar hari ini guys ya gacanya. Gak terlalu lama sih untungnya, gak lama-lama. Oke, langsung aja kita coba klaim dari yang paling atas. Oke, sorry, pencet Rikudo Magatama, mantap. Oh, spender ke 7000 itu si Vector guys. Di si Vector ya. Waduh, udah ganti ya. Padahal pengennya itu si Amado loh. Malah ganti Vector. Dan ini dia Madara Tentails-nya. Bah, cakep banget guys. Kau lihat itu. Oh, skillnya satu doang guys ya. Nanti kita coba showcase-kan skill dari Madara Tentails-nya kayak gimana guys ya. Let's go lah ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Itu dia gacha-gacha di akun utama. Dan bisa dibilang tuh ya hoki-hoki lumayan lah, karena bisa dapet UR Menma juga di gacha. Terima kasih buat yang udah nonton. Gitu aja, nanti bakal aku upload juga untuk video gacha-gacha teman-teman yang lain. See you next video dan mantap jiwa. Every day I